Nama saya Putri dari anggota tim MOS. Kami akan meliput Kawah Timbang dan sebelum itu saya akan perkenalkan anggota dari tim MOS. Hey, nama saya Vita. Hey, nama saya Cherry. Hey, nama saya Citra. Hey, nama saya Farah. Hey, nama saya Yuni. Hey, nama saya Vika. Kawah Timbang di Gunung Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah terus menyemburkan gas beracun karbon dioksida. Warga pun diminta mengosongkan rumah guna mengungsi ke tempat aman. Aktivitas vulkanik Gunung Dieng masih menunjukkan peningkatan. Kandungan gas karbon dioksida yang mengeluarkan sudah mencapai 1,5%, jauh di atas ambang batas aman yang ditetapkan pemerintahan sebesar 0,5%. Peningkatan aktivitas kawah itu terlihat dengan kian pekatnya asap putih yang mengeluarkan dari dalam kawah. Sejarah mencatat gas beracun yang keluar dari kawah Gunung Dieng tidak bisa dianggap enteng. Kasus serupa pernah terjadi, yakni tempatnya di kawah Sinile yang merenggut korban 149 korban jiwa pada tahun 1979. Hal ini aktivitas kawah Timbang di gunung tersebut terus mengalami peningkatan puluhan kali sejak 2 pekan lalu, tetapi masyarakat setempat memiliki cara unik untuk mendeteksi ada tidaknya gas beracun, yakni dengan cara menggunakan ayam atau kelinci untuk mengetahui ada tidaknya gas beracun. Ayam atau kelinci bisa mati saat menghirup gas beracun. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, cara-cara tersebut amat tradisional dan sudah tidak digunakan lagi. Pasalnya, gas beracun saat ini bisa mengembang di atas permukaan tanah setinggi 1-2 meter, sehingga benda hidup yang berada di atas permukaan tanah tidak selalu mati jika gas mengembang agak naik ke atas. Akibatnya, adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Dieng ini mengakibatkan penurunan wisatawan tersebut mencapai 50%. Wisatawan-wisatawan yang sebagian berasal dari Jepang, Belanda, dan Eropa lainnya membatalkan kunjungannya ke Dieng. Jangan lewat, jangan lewat. Aku ini kalau
Demikian tadi liputan dari Kawah Timbang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!